Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang biaya membuat gerobak motor. Nanti akan saya terangkan untuk ukuran gerobaknya, dan nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk rincian biaya pembuatan gerobaknya. Dan jangan kemana-mana, simak terus. Dan untuk ukuran gerobaknya adalah panjang 105 cm, lebar 35 cm, tinggi 53 cm, tinggi kotak bawah 40 cm, lebar kotak bawah 35 cm. Lebar galangan 35 cm. Tinggi pintu 30 cm. Lebar pintu 30 cm. Tinggi kotak atas 15 cm. Selanjutnya kita akan rinci satu persatu untuk biaya pembuatan gerobaknya. Pertama, kita beli kayu mahoni ukuran 3 cm x 5 cm x 2 meter. Kita beli 10 batang, harga Rp60.000. Selanjutnya kita beli sengga valum ukuran 90 cm x 3 meter, harga Rp90.000. Selanjutnya kita beli paku kasebot untuk memaku sengga valumnya. Kita beli Rp10.000. Selanjutnya kita beli paku biasa ukuran 3 cm, ukuran 5 cm, dan ukuran 6 cm. Kita beli pakunya campur ukuran 3 cm, 5 cm, dan 6 cm. Kita beli Rp10.000. Selanjutnya kita beli engsel sebanyak 4 buah dengan harga Rp20.000. Selanjutnya kita beli kancing untuk pintu gerobaknya. Kita beli 2 buah dengan harga Rp10.000. Jadi untuk total rincian biaya pembuatan gerobaknya adalah Rp200.000. Dan itulah review dari saya tentang biaya membuat gerobak motor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.